Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan mengajak kamu pergi ke ATM BRI untuk belajar bagaimana cara melakukan store tunai, supaya kamu bisa menabung tanpa mengantri di teller. Seperti apa dan bagaimana caranya? Ikuti aku terus ya. Pertama, silahkan kalian siapkan uang tunai kalian terlebih dahulu, dan juga jangan lupa bawa kartu ATM kalian. Jika sudah, langsung saja kamu masuk ke dalam bilik ATM, dan jangan lupa pastikan kamu aman ya. Aku sengaja datang pagi supaya tidak usah ngantri. Oke, selanjutnya masukkan kartu ATM kamu ke dalam card reader, dan jangan lupa pastikan kartu kamu dalam keadaan benar dan tidak terbalik. Nah, selanjutnya silahkan pilih bahasa sesuai dengan keinginan kamu. Kamu juga akan diminta untuk memasukkan PIN ATM kamu. Pastikan benar ya. Setelah itu, kamu akan diarahkan pada menu awal. Di situ sudah ada menu store tunai. Kamu bisa langsung klik. Silahkan tunggu sebentar, dan mesin ATM akan membuka secara otomatis tempat untuk meletakkan uang store tunai kamu. Kamu bisa memasukkan uang ke dalam tempat tersebut dengan pecahan Rp50.000 maupun Rp100.000. Oh iya, jangan lupa pastikan uang kamu dalam keadaan sempurna dan tidak terlipat. Khawatirnya, jika uang kamu rusak, nanti uang kamu tidak bisa terdeteksi oleh mesin ATM. Tunggu sebentar, uang kamu sedang diproses. Jika sudah, maka mesin ATM akan memberikan konfirmasi kepada kamu. Kamu bisa pilih menu store untuk melanjutkan transaksi. Mesin ATM akan memintamu konfirmasi satu kali lagi untuk melanjutkan proses transaksi store tunai. Silahkan tunggu sebentar sampai mesin ATM mengeluarkan struk yang menandakan transaksi store tunai kamu telah berhasil. Setelah itu, kamu bisa memilih menu terlanjut transaksi agar kamu bisa mengecek apakah uang kamu sudah masuk ke dalam rekening tabungan kamu. Namun, jangan kaget jika kamu diminta memasukkan PIN ATM kamu satu kali lagi. Selain cek saldo, kamu juga bisa memilih menu lain untuk melakukan transaksi, seperti transfer, tarik tunai, dan lain sebagainya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.